apa khabar? Sekali lagi, saya ingin menunjukkan anda untuk membuat kek kegemaran yang ramai sekali, iaitu kek Tapak Kuda. Kek ini memang digemari ramai dan paling popular sewaktunya hari raya. Today I'm going to show you how to do a horseshoe cake which is very popular during festive season during hari raya, and usually they call it tapak kuda. Seperti biasa, kita akan panaskan ketuhar kita selama 20 atau 30 minit dengan suhu darjat 170 degrees. So we need to preheat our oven about 170 degrees Celsius for about 20 to 30 minutes. Are you ready right now? Shall we? Mari kita mulakan. Pertama, perlukan telur putih dan juga menggunakan mesin ya. Letak di dalam, campurkan telur putih, telur kuning. Gula. Selepas ini, kita gaungkan mesin. Tekan kelajuan hard. Medium, ya. Perlahan-lahan. Selepas kita lihat ada sedikit berbuih gitu, berbuih-buih, kita masukkan sponge gel, pelembut kek. Di dalamnya, vanilla essence. Kita pukul lagi. Kita akan pukul selama 5 atau 10 minit tergantung dengan mesinnya sendiri, okey. Tapi kalau saya, saya akan pukul dalam 10 minit. Okey. Lepas itu kita sudah pukul selama 5 hingga 7 minit. Beginilah konsistensinya. Tak terlampau cair sangat dan tak terlampau tebal. Inilah yang tekstur yang saya mahukan. Untuk kita masukkan. Mula dengan had yang pelan sekali dan kita masukkan tepung kek. Ya, perlahan-lahan dalam. Sedikit demi sedikit. Kita masukkan juga tepung susu. Akhir sekali, kita masukkan baking powder dan juga garam. Naikkan ketinggian had laju dalam 1 hingga 2 minit. Masuk. Dan akhir sekali, kita ingin masukkan ini butter cair yang sudah cair. Kenapa Kak kita menggunakan ini plastik container? Dengan ini mudah boleh kelihatan butter dengan batternya dicampur dengan sebati. We mix some of the batter inside and we are going to combine. So using a plastic container, you can see what's happening inside rather than using a bowl. Batternya sedikit. Campur di dalam. Sedikit lagi. Ini yang tips bagus sekali ya. Jadi kalau tidak, kalau kita masukkan butter terus ke dalam, butter itu akan jatuh dan susah untuk kita kawal dan gaul dia. Kita bantu dengan hand whisk sikit. Sini ya. Campur pelan-pelan. There we go. Okay, sikit lagi. Inilah yang kita mahu. Dan sekali lagi, kita akan gaul dengan sebati. After this, we're going to mix this batter and mix it well again. Just don't overfold. Just mix it. Jadi sekarang, semua telah sebati. Kita akan keluarkan dalam 110 gram dan campur di dalam chocolate paste. Itu ada coklat dengan butternya dan kita semua campur saja sampai. Seperti ini untuk lapisan di bahagian bawah. Kita asingkan 10 gram untuk dekorasi. Kita keluarkan lagi 10 gram. Tak banyaklah, sikit saja. Okey. Dan selepas ini, kita masukkan yang 10 gram ni ke dalam piping bag kecil saja. Teruskan masukkan baki-bakinya ke dalam piping bag yang kedua. Kita habiskan semua ya. Okay. Better chocolate di atas,
Jadi loyang ni ukuran 10 by 10. Gunakan spatula. Spread evenly on top. This will be the bottom layer of the tapak kuda. Jadi dengan menggunakan piping bag, lagi senang caranya untuk kita spread it, okay? Jadi we just using a piping bag, spread over. Be very careful not to scrape the bottom. Lepas ini kita akan membuat coraknya di atas. Kan di atas tapak kuda kita. This is the 10 gram that we set aside just now, so we can use this for the decorative purpose. Buat hiasan batik. Ada. Okay, just finish up whatever balance over there. And there you go. Kita menggunakan ini lidi. Okay, kita akan tarik saja atas bawah, naik atas atas pun begitu. Just using a stick, just roughly, just up. Jangan sampai di bawah. Just do it on the surface. Don't need to touch the bottom. Jangan sampai di bawah saja ya, sampai di atas. Lepas ini kita akan membakar, masukkan dalam ketuhar selama 20 atau 25 minit tergantung dengan ketuhar anda ya. We're gonna put inside the oven and bake it for about 20 to 25 minutes depending on your oven. Okay, sudah masak. Jadi kita mesti kebalikkan ya, jangan takut-takut. Balikkan saja. We just flip it over. And voila. Remove the parchment paper slowly, gently. Okay. Buka dulu bahagian tepi. Just remove the sides first. Okay. Jadi dengan resepi ini kita akan dapat dua tapak kuda. We can get two tapak kuda for this recipe. Dulu kita akan menggunakan paste Nutella atau kita boleh letak apa-apa, kita boleh letak fresh cream, krim segar, krim segar coklat, macam-macam krim lagi kita boleh letakkan ya. Hati-hati kerana dia panas ya ni. Jadi mungkin paste ini akan cair. Jadi sikit lagi. Memang saya suka gemar eh coklat Nutella paste ni. Memang anda sukalah lebih dia punya feeling tu. Okey, kita teruskan saja. Kita akan sampai macam ni. Hati-hati, kita buat dengan secara perlahan-lahan. Jangan paksa, nanti kek tu akan terbelah. Okey, we do it gently. Gently, just like that. When you're done with that, we just... And we set it aside. Jadi kita menggunakan cling wrap. Secepat mungkin kita akan balik. Ikat menggunakan parchment paper ni. Ini hati-hati dari depan ke sini. Okey. Lepas tu kita buka perlahan-perlahan. Nampak tak corak-corak dia ni? Corak kek tadi kita buat hiasannya. Pelan-pelan. Ini dan masukkan lagi di bawahnya dan perlahan-lahan sekali lagi kita. Jangan paksa. Nah, itulah tapak kuda kita. Dan menggunakan plastik cling wrap. Dah. Roll di sini. Dan ikut dan terus pusing. Dah, itu saja. Senang tak? Once we're done with the folding, we can always leave it in the fridge for about 20 minutes. Inilah hasil ciptaan tapak kuda. Tengok tu dengan lembut gitu dan bergebu ya. This is our final product, our horseshoe cake. Tapi seandainya awak tak puas juga dengan bagaimana cara saya mengajar dan ingin lagi membuat full hands-on class, tak apa, datanglah kelas kami. Kami akan mengajar design stage ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk like IG, Facebook dan subscribe to Zan Street ya. Yeah?